iritel biasa ya. Kita bakal bikin iritel apa? Iritel lancer ya. Kenapa iritel lancer ini tidak biasa guys ya? Karena ya efeknya ini sama guys ya, sama kayak ultinya iritel ya. Jadi ultinya iritel ini dia nge-splash damage ya, jadi meledak-meledak gitu guys ya. Hero-hero di sebelah musuhnya itu bakal kena splash damage sebesar kalau bintang 3 tuh 250%. Jadi sakit banget guys ya. Ditambah lagi ya kalau kita bikin lancer ya, itu efeknya sama, dia ada 60% splash damage ya. Jadi kalian bayangkan ya, splash damage-nya ini double. Ditambah lagi iritel ini damage-nya udah terkenal sakit ya, cuma kurangnya itu ASPD-nya yang lemot ya. Jadi kita tambahin lancer, selain dia nambah splash damage lagi ya, dia dapat attack speed juga sebanyak 30% guys ya. Ini worth it sekali karena damage udah sakit ya. Kalau attack speed lemot itu bakal sangat tidak efektif guys ya. Nah, jadi kita bakal bikin lancer MM sama Astro ya. Astronya mungkin kita bakal bikin 3 aja ya, buat nambahin damage sama ini guys ya, ada lifesteal yang penting ya. Jadi dia nggak cuma damage gede doang, tapi juga lebih tahan lama gitu ya, nggak mati-mati guys ya. Nah, untuk commandernya gue bakal pakai Fanny 3 ya, karena kita udah lama nggak pakai Fanny 3 ya. Plus ya, kalau Fanny 3 ini kan kita bisa nambah satu slot lagi ya. Kalau biasanya kalau kita bikin 6mm, 6 lancer itu masih gampang ya. Kalau tinggal kita tambahin Astro lagi ya, itu kita butuh minimal kalau nggak pakai Ria, kita pakai Fanny 3 ya. Jadi kita dapat slot tambahan lagi buat masukin hero-nya lagi guys ya. Kalau misalnya kita oke, kita wangi ya, siapa tahu bisa bikin 666 ya, itu bakal lebih gacor lagi guys ya. Biar wangi kita pakai parfum dulu ya. Kalian sudah tahu parfum yang gue pakai setiap hari ya, tidak perlu gue jelaskan lagi. Kalau mau beli linknya di description guys ya. Buh, wanginya mantap sekali ya. Oke, langsung saja kita gaskan ke gamenya. Let's go. Oke, ban seperti biasa lah guys ya. Kita ban Vale ya. Nanti di awal nih terserah kalian, boleh ambil MM, boleh ambil lancer ya. Cuma pasti magic crystal kalian wajib nyalain lancernya ya guys ya. Jadi kita nyari magic crystal lancer ya. Astronya kita tinggal tambahin nanti dua hero aja gitu ya, dua hero Astro. Player 5 fotonya, nggak ada scary-scary-nya dia guys ya. Oke, kita lihat di oh ada yang main boom, kabum ya guys ya. Kabum, waduh ada AB3 guys. Teori kekejaman ya, boost 2 orang. Oke, ini one-one-nya diambil, ya udah berarti kita ambil lancer aja guys ya. Langsung gaskan ke lancer. Oke, nah tumbal pertama kita Chao 5. Set, cuan-cuan maling cuan ya. Oke, kita pasang lancernya dulu. Ini jual aja, ada Mia ya. Kita pakai Mia, ini combo yang enak sih ya. Lancer sama MM, kalau MM banyak yang enak dijadiin lancer guys ya. Mia enak, itu juga enak. Oke, ada Inspire guys ya. Kita utamakan attack speed dulu ya, buat jaga-jaga aja guys ya. Takutnya nanti nggak dapet kayak golden stuff gitu ya. Kalau kita ada Inspire kan lumayan ya. Di late game itu kita dapat 40% attack speed ya, ditambah dari lancernya 30% ya. Minimal kita udah ngantongin 70% guys ya, modal Inspire sama lancernya nyala 6 ya. Kalau dapat golden stuff atau mungkin DHS ya, atau mungkin ada rune lagi ya, rune nambahin attack speed, itu bakal lebih gacor lagi guys. Ya, iritel nggak butuh item-item yang kayak naik-naikin damage gitu ya, karena damage-nya udah gede ya, udah sakit, splash damage-nya juga sakit banget. Jadi yang penting attack speed aja kalau iritel guys. Ini kita kalah sih kayaknya guys ya. Gacor sekali ini ya, Ruby ya. Oke, tidak apa-apa guys. Nah, oke. Nice sekali ya, udah dari retail Mia 2 biji ya. Ini gak usah kita ambil dulu guys ya, biarin aja, biar duit kita masih di atas 10 gok. Kita nyalahin lancernya aja ya. Jadi untuk memastikan kita dapat magic crystal lancer guys. Oke, let's go. Oke, kita menang. Ini kita ambil ya. Oke, iritelnya jangan lupa diambil guys ya. Oke. Oke, magic crystal lancer sudah kita amankan ya. Karena ini Mia udah bintang 2 guys ya. Kita pakai di Mia dulu aja ya. Gak usah terburu-buru langsung mau hyperin iritel yang masih kurus krempeng cengkering meyeng. Minimal iritel bintang 2, Astro udah nyala gitu ya, baru bisa kita hyperin ya. Astro belum nyala sih, harusnya udah ini juga kalau kita punya item attack speed ya. Setelah attack speed sudah mumpuni ya, kita sekarang in Mia Witras dulu guys ya. Sat, 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 sat. Nah, rata dia guys ya. Oke. Wah, boost 3 elementalis. Ini kalau dia dapat Gatot sih nyebelin banget nanti guys ya. Dia dapat magic crystal ele, ditimpa-timpain Gatot berbahaya ya. Kalau ada yang main ele-ele gini nih, kita harus cari warrior blessing sih guys. Kalau nggak dapat nanti kita bisa cari purify dari quartermaster paling ya. Kita paling terakhir ya. Ya udahlah guys ya, paling terakhir. Dapat item apa aja it's okay. Itemnya juga nggak gitu bagus-bagus banget nih. Nggak ada golden stuff, nggak ada DHS ya. Masih ada ini blade armor. Lumayan buat TB kita guys ya. Oke, ada retail ya. Duit kita 21, sabar dulu ya. Paling jelek
jeleknya e-retail nih guys ya, selain attack speednya lama gitu ya, ini jeleknya ini range-nya dia tuh pendek gitu ya. Jadi kayak kita mesti nyalain 6mm baru enak ya, baru dia kagak maju-maju mulu guys. Kalau Mia kan range-nya emang jauh ya, Mia, Layla gitu, itu enak banget sih range-nya aja. Kalau e-retail ini tuh ya maju, Mia kita masih standby di sini guys ya, range-nya jauh tuh, masih di barisan paling belakang coy. E-retail udah sampai maju 2 baris ya guys ya. Oke, ini kita ambil, roll dulu ya. Nah, tumbal kedua kita, kita lihat tumbal ketiganya Ruby guys ya. Kita roll lagi, wait, ada Hilda, boleh, ini kita cuan-cuan maling cuan dulu lah guys ya. Selagi bisa mencari cuan ya, why not? Yo, let's go, waduh, Yudoranya nih. Gak ada scary-scary-nya Yudora. Anjing, rata semua cok, ini gue cok. Waduh, Arlot kita belum sempet kepret ya guys ya. Tapi apa-apa, kita yang penting dapat cuan dulu guys ya. Karena kita masih banyak, santai aja. Oke, kita lihat ada Warrior Blessing ya guys ya. Langsung kita sikat aja. Oke, berarti kita sudah aman ya. Kita bintang dulu. Wes, langsung dapat Astro Power ya. Ini kita taruh tengah, langsung kita gaskan ke Irithel aja guys ya. Oke, langsung bikin Irithel Lancer ya. Kita cari satu hero Astro deh. Nyala Astro 3 ya. Semoga bisa 666 sih guys. Ah, ada DHS, cakep, nambah lagi attack speed lagi guys ya. Tambah sakit juga. Ini ambil. Oke, ini bintang 2. Kita bikin 6 Lancer dulu aja deh guys ya. Nih, attack speed lumayan ya. Udah bisa di hyper ini. Sebenernya Miracle Irithel ini paling enak level 6 guys. Kalau kita maksa 6 Lancer ya, nggak nyalain. Bisa sih nyalain Astro guys ya. Kita nggak bisa pasang cuan-cuan maling cuan ya. Irithel ada 12 ya. Oh, ada yang main ini juga nih. Oke, let's go. Nah, ini attack speed lumayan ya. Oke, slow. Irithel kita udah nggak bisa di stun guys ya. Jadi kita mau elementalis gini. Santuy aja guys. Nah, ketemu Loi-Loi gini santai aja boy. Santai aja boy ya. Double splash damage ya guys ya. Irithel sih jadi splash damage yang tersakit yang pernah ada sih guys ya. Oh enggak deh, yang paling sakit masih Freya kayaknya deh. Nah, ini kita up level aja enggak apa-apa guys ya. Level 7. Ya, chance-nya masih oke buat nyari hero 2 gold. Masih 25% ya. Yang penting kita tetap mempertahankan cuan-cuan maling cuan kita guys. Kalian kita nyari hero-hero yang lain ya yang agak mahal guys. Bisa nyari 1-1 juga sekalian di level sini ya. 1-1 Layla ya. Ini enggak apa-apa, Irithel kita taruh di baris kedua aja ya. Soalnya range-nya masih pendek ini guys ya. Tuh kan maju-maju banget ya. Tuh. Perkara MM-nya nggak nyala guys ya. Bener-bener ditompo sama Irithel cok. Tuh. Kita casey di ETU boy. Kita tompo-tompoin ya guys ya. MM udah kayak fighter cok. Nih jual dulu deh. Yang penting tetap cuan-cuan maling cuan guys. Pokoknya asal gold kita lancar ya guys ya. Asal kagak kena dark system. Nah cakep sekali. Oke. Nah ini udah aktif. Ini berarti kita taruh sini ya. Kita taruh yang taruh dalam sini TB nya aja guys. Ini aja deh kita nyalain MM nya dulu deh. Nah ini kayak Jilong aja deh ya. Jilong kita taruh sini guys. Gak usah Irithel nya taruh di Fanny nya ya. Tapi TB nya aja ya. Biar darahnya lebih tebel. Nah ini enak nih 4 gini guys. Bus splash damage nya sih seger banget guys ya. Dar. Yo. Ah. Dar ya. Kalau Irithel biasa kan dia splash damage-nya tuh ketika ulti aja guys ya. Ketika belum ulti, basic attack-nya splash damage. Tapi kalau kita pakai Lancer ya, itunya basic attack yang biasanya pun nge-splash damage ya. Jadi double coy. Terus splash damage pas ultinya jadi lebih sakit juga ya. Oke, ada Lancer guys, ada Golden Staff, Lancer masih ada. Aduh, diambil juga ya. Kita ambilin aja deh. Belum rezeki ya guys ya. Ini Astro-nya kita ganti guys. Kita pakai Lunox aja. Kalau dulu ada Wawan. Oke, Lunox kita bintang 2. Oke, let's go. Wah, musuh kita Lancer juga guys. Irithel Lancer tambah 1-1 Lancer guys ya. Wah, 2 dia Lancer ya. Tapi slow, Irithel kita Astro boy. Nah, kasih paham. Nice. Wah, ini kita tabrakan sama dia nih guys. Semoga dia cepat meninggo ya, si AB3 ini. Oke, bintang 2. Oke, ada Irithel lagi guys ya. Ini kayak nggak usah deh. Ini kita ganti saja, nggak usah pakai Alpha lah guys ya. Ini kita siapin dulu, siapa tahu bisa jadi 666 ya. Oke, let's go. Waduh, Rora ngeri sekali guys ya. Rora LE nih. Tapi dia langsung hancur guys ya. Slow, slow, slow. Kita nggak bisa ke-stun guys. Irithel kita masih aman. Irithel kita masih aman. Irithel masih aman. Casey dia tuh in Irithel with us. Nice. Tuh, damage-nya sakit banget, cuy. Masih bintang 2 ini, guys. Ya, splash damage-nya belum 250%, coy. Irithel masih ada 11 ya. Kita butuh 4 doang lagi nih. Oke, ada Elite Team, guys ya. Coba kita lihat yang lain. Oke, Elite Team paling oke, nambah 20% lagi ASPD ya. Oke, ini kita ngecall dulu. Jilong bintang 2 lumayan ya. Nah, ini buang dulu deh ya. Kita ganti pakai si Leo aja, guys ya. Ini bintang 2, kita selamatkan ini aja ya. Entar aja lah kalau kita ada dapat-dapat kristal lain ya. Baru kita coba cari astronya lain.
Nah, ini rose gold sih oke lah ya. Sebagai pengaman juga, ini kita taruh e-retail ya. Ada clone sama DHS ya. Coba kita lihat stok. Oh, stok e-retail nambah. Oke, kalau gitu kita ambil DHS ya guys ya. Stok e-retailnya jadi 14. Wih, mantap sekali. Nice, e-retail, let's go. Kurang 3 lagi e-retail ya guys ya. Ini kita ganti dulu ya. Tuh ya. Masih nyala 2mm doang. E-retail kita range-nya masih pendek sekali guys ya. Wih, guardian. Slow guys, ini splash damage boy. Splash damage, true damage, dar. Sakit banget gak tuh? Sakit banget gak tuh? Hah? Modak. Udah angkanya udah critical lah guys ya. One kita ambil ya. Kita fokus cari retail guys. Oke, retail kita guys. Arlot, kayak Arlot apa ini? Arlot aja deh kayaknya guys ya. Kita ambil lagi. Nice, retail kurang sebiji lagi. Let's go. Aduh anjing. Wah, Arlot gua juga coy keluar mulu basreng. Jual dulu ya. Kita ambil Arlotnya. Aduh anjir, ini jual dulu deh Wawan deh. Wah, cocok ini tanggung banget cok Mia nih. Sama ini ngabisin slot guys. Ngerolah gini kayak ini Mia kurang banget. Sebiji lagi juga guys. Udah lah, apa-apa lah. Arlot kurang sebiji juga. Oke, Mia gua bintang 3. Nah, gini lah, apa-apa. Mia sudah ready bintang 3 guys ya. Tapi sabar, gak usah up level dulu guys ya. Kita masih kurang. Iritele masih belum bintang 3 guys. Kan kalau kita up level 8 makin seret nanti nyari Iritele. Yuk, Iritele yuk, bisa yuk. Belum dikasih guys, sabar. Nah, ini kita pulang. Waduh, Lancer. Nah, ini kita pulangkan nih. Baru segar nih guys. Oh, dia gak jadi bikin Iritele Lancer dia. Kita kasih paham guys. Kita kasih dia tuh. Meledak. Nice, pulang ya. Nah, gagal dia ya. Guys, ini 1, 2, 3, 4, 4 orang ya guys ya. Colikia, wah namanya cok. Ini kurang satu-satu nih. Kita terakhir lagi guys ya. Ada DHS. Slot, bisa dapat nggak slot? Nggak dapat ya. Oke, dapat DHS lumayan ya. Bisa buat hero MM kita yang lainnya. Bisa buat Wawan guys. Kita ngerol lagi ya. Cari Irite lagi. Ada Wawan, boleh. Nah, Arlot bintang 3. Boleh sih kayak buat Arlot guys. Arlot bintang 3, kita kasih DHS ya. Ntar, berarti Arlotnya aja yang kita taruh sini guys ya. Biar makin tebel darahnya ya. Karena taro di Fanny 3 nih dapat tambahan darah 25% ya. Oke. Okay. Let's go. Iritel kita. Wets, gila loh. Saking damage-nya sakit guys ya. Set. Kasih paham Iritel kita nggak mati-mati boy. Ini cuma kurang jaraknya aja nih. Attack speed udah lumayan oke lah ya. Walaupun belum ada golden staff nih guys. Tapi kita ada tambahan dari rune 20%. Dari lancer 30% ya. Jadi udah tambahan 50% guys ya. Sama inspire sama DHS udah lumayan lah ya. One kita keluar lagi. Ini bintang 2. Waduh. Masuk ke bintang 2. Layla bintang 2. Oke, duit kita nggak jadi 20 gold guys ya. Nggak apa-apa lah ya. Masih ada Northern Adventure ya. Masih ada cuan-cuan maling cuan guys. Aduh, ada gold lagi di tengah guys. Wah, langsung kena siram dong Iritel kita guys ya. Aduh, cocote Iritel. Dar. Aduh, mati. Basreng. Wawan. Oke, mati. Nggak bisa guys. Nggak bisa. Waduh, bahaya nih Iritel kita berarti. Jangan kita taruh tengah guys ya. Kena semprot god langsung hilang coy ini. Darahnya nggak langsung mati sih guys ya. Godnya masih bintang 1 sih. Iritel masih 12 guys. Masih banyak ya. Yo, let's go. Ini kalau dapat golden sub sih gacor sih guys ya. Ini udah lumayan attack speed jamnya masih kurang aja gitu. Clodotif boleh. Ini si Halbert biar Moskow pake Clodotif ya. Ayo dong Iritel dong please. Satu lagi muntun. Anjing Wawan gue bintang 3 juga coy. Coy pak coy. Slot kita full ya. Ini anjir dari Iritel gak dikasih-kasih coy. Wawan bisa bintang 3 nih guys. Jilong jual deh. Wawannya kita ambil belakangannya guys. Iritel gue pindah deh ya. Nah, kita masih pake si ini juga ya. Leo ya. Masih buat nyari nafkah. Aduh kena flicker coy. Iritel gue di flicker nama ini. Ya Iritel. You are strong. You are very strong. Masih ada. Nice. Aduh anjing, kenapa nurut garis, cok? Cocote, Iritel kita mati, guys, ya. Ya, diplikirin, cok. Aduh, limonya teh immortal lagi. Wah, ini nggak bisa, sih. Kalau Iritel udah mati, susah nih bunuh monyet, ya, guys. Kalau ada Iritel enak, nih. Sekali tembak, tiga-tiganya kena damage, ya, guys, ya. Splash damage-nya double, cok, nih. Nunggu Iritel kita belum bintang 3 juga, sih, guys, ya. Satu lagi, muntun. Please lah, muntun. Jangan PHP, ya. Anjing ini sampe Moskop sama Wawan gue duluan bintang 3 sih. Kocak nih masih 11 coy. Ayolah muntun. Nah finally guys ya. Iritel bintang 3 ya. Kurangnya sekarang tinggal di MM-nya aja nih guys ya. Kita nyalain 4mm dulu deh. Biar range-nya agak lebih jauh ya. Nih kalau Iritel MM-nya nyala cuma 2 guys ya. Terlalu frontal nih Iritel ya. Terlalu maju-maju guys. Armia kita kasih DHS deh. Wah dipelikirin. Cocote god. Enak banget ya anjing seluruhan. Mampus. Makan nih Iritel. Makan tuh splash damage sakit banget ha.
Dar, langsung hilang dua. Mencret nggak tuh, ha? This is what I'm talking about, baby, ya. Mamam tuh, ya. Irritant Lancer nih, bos. Lawan kita mau bintang 3 juga nih, guys. Berarti kita mesti up level 9 nih, guys, ya. Buat nyalain 6mm-nya, ya. Woy, yang satu meninggoy. Aduh, darah dia. Tinggal satu orang doang, guys. Nah, kita up level dulu nih, guys, ya. Kita masukin ini lagi buat nyari cuan lagi, ya. Ntar, dia main yang Oni yang monyet tadi, guys. Nah, kita yang penting jangan sampai diplikirin aja sama dia, nih. Diplikirnya di sini, ya. Kita lihat. Oh, dirubah sama dia, guys, ya. Oke, dia mau plikirin retail kita. Kita pindahin, guys. Nah, yuk plikirin tuh Wawan tuh, nggak masalah kita, guys, ya. Damage kita di retail, cok. Kasih paham retail. Splash damage double. Gila, guys. Sakit sekali. Dar. Nah, nih tuh mau monyet seberapa banyak, guys, ya. Kalau udah kena tembakan retail lagi ulti nih, buyar langsung, ya. Sisa satu, cok. Kiawan, cocote. Bisa dapat slot kita, Oh, ada MM juga. Oke, aduh anjing, diambil, gak apa-apa. Oh, masih ada MM, guys. Kita bisa tetap jadi 6mm, ya. Nah, ini range-nya baru mantep nih, udah 6mm, guys. Wes, langsung jadi bintang 3, ya. Wah, moskop kita tanggung banget nih, cok. Nah, ini berarti kita ganti, ya. Jilong kita kasih MM, ya. Nah, 6mm, 6 lancer, ya. Apakah bisa jadi? Kayak nggak bisa, ya. Wes, dipindahin lagi, ya. Nah, mau ngincer ini kita lagi, bos. Pikirin di mana tuh dia. Pindahin, guys. Nah, kita pindahin lagi deh. Kayaknya ngincer ini kita, ya, Irritel. Oke. Nah, tuh. Lu pikirin dah tuh. Irritel kita range-nya udah jauh, guys. Sini. Dar. Sakit banget, coy. Sini. Monyet. Hah? Monyet, lu mau berkembang biak sebanyak apapun. Jedar. Langsung meledak semua, guys, ya. Ayo. Immortal udah pakai semua, buyar, ya. This is what I'm talking about, baby, ya. Double splash damage Irritel Astro Lancer, ya. Cot, 31 damage, ya, guys, ya. Sakit sekali, bukan main, ya. GG gimang, saudara-saudara sekalian. Sayang aja Irritel kita nggak dapet golden staff, guys. Kalau dapet golden staff, ini bakal sangat amat lebih gacor lagi, guys, ya. Tapi untungnya, ya, kita masih dapat inspire, ya, sama DHS, ya. Jadi attack speed cuma dari 2 itu tambah dari rune 20%. Tambah dari lensernya 30%, jadi ketolong banget, guys, ya. Soalnya kalau polosan, ya, nggak Irritel nggak lenser, guys, cuman modal inspire sama DHS doang gitu, ya, itu attack speednya masih lemot sekali, guys, ya. Oke, ini sangat amat worth it buat kalian coba, boleh kalian coba sendiri di rumah, ya. Dan kalau kalian dari kesan-kesan kemarin, komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching dan stay playing, stay with Kelvin Gaming.